tradisi kesenian maju jumbo. Bertempat di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, pada Senin 24 Juli 2023, turut digelar Muhibah Budaya Matraman Yogyakarta di Kabupaten Tulungagung. Di mana program ini adalah diselenggarakan Dinas Kebudayaan bersama Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Muhibah budaya yang diselenggarakan atas kerjasama Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta bersama Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan didukung oleh pemerintah daerah setempat bertujuan untuk merajut persahabatan dan merangkai kembali kesejahteraan Mataraman. Muhibah budaya merupakan satu rentetan historis dari suatu daerah atau kawasan di Indonesia yang memiliki ikatan budaya Mataram dengan Yogyakarta, dan merupakan suatu kehormatan dan kesempatan yang sangat berharga bagi Kabupaten Tulungagung karena menjadi salah satu daerah yang menjadi pelaksanaan Muhibah Budaya Yogyakarta ini. Budaya Mataram yang sangat syarat akan nilai-nilai luhur sangat dibutuhkan sebagai pembelajaran kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Hal tersebut juga menjadi salah satu pedoman serta tuntutan tercapainya masyarakat yang gemah ripah, toto titi tentrem serta raharja menuju Indonesia yang adil, makmur, damai dan sejahtera. Hal tersebut yang terus dijalin oleh pemerintah Kabupaten Tulungagung dengan daerah lain dalam bertukar historis khususnya dalam bidang budaya. Dengan diiringi tari reog kendang, kedatangan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta bersama rombongan tim kesenian Kraton Ngayogyakarta yang dipimpin oleh Kanjeng Pangeran Haryono Tenegoro hadir langsung di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso. Kunjungannya pun diterima langsung oleh Bupati Tulungagung dan Ketua TPPKK Kabupaten Tulungagung serta didampingi Kepala Disbud Par Tulungagung bersama jajaran tamu undangan lainnya untuk melanjutkan serangkaian kegiatan yang merupakan Malam Puncak Muhibah Budaya Mataraman Yogyakarta di Jawa Timur, salah satunya di Kabupaten Tulungagung. Muhibah budaya ini menjadi momentum reuni bagi daerah-daerah yang memiliki sejarah kebudayaan Mataraman, bahwa pada masa lalu, kawasan budaya yang mendapatkan pengaruh dari budaya Mataraman cukup luas, terutama di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Namun seiring berjalannya waktu, saat kawasan budaya tersebut terpisah dalam kawasan administratif, kawasan budaya tersebut seperti terpecah.